10.70 di lantai 3 Suzuya Mall. Mohon bantuannya rekan-rekan. Terima kasih. Ini Suzuya yang di Jalan Umar, Banda Aceh. Saudara-saudara, musibah baru saja terjadi di kota Banda Aceh, menimpa Suzuya Mall. Baru saja terjadi sekitar jam 10 siang tadi. Ini terjadi pada 2 Ramadan 1443 Hijriah atau tanggal 4 April 2022. Musibah kapan saja bisa terjadi. Musibah adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Padamnya lampu saat dibutuhkan juga adalah musibah. Musibah dapat menimpa manusia, baik pada dirinya, keluarganya, hartanya, dan jiwanya. Musibah-musibah yang dialami boleh jadi merupakan ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang. Ini merupakan keniscayaan dalam hidup. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ujian, cobaan, hingga musibah, yang semua itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup itu memang ada masanya akan mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan hidup. Lalu apa hikmah di balik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap manusia akan dihadapkan pada ujian-ujian hidup yang sulit untuk menolaknya, dan itu ada sesuatu ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat pasti dan tetap berlaku pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun manusia berada. Ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia itu tidak hanya berupa musibah atau kesengsaraan, namun ada kalanya berupa kelapangan dan kenikmatan. Bisa berupa sehat maupun kondisi sakit, bisa juga berupa kekayaan maupun kemiskinan. Dalam beberapa surat Al-Quran juga disebutkan tentang ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kondisi senang dan kondisi sulit. Allah SWT berfirman antara lain dalam surat Al-Ankabut ayat 2, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan menyatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Demikian. Tentu tidak demikian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji manusia agar menjadi jelas tingkat kebenaran dan keteguhannya. Apa motor?